kami tidak bisa melacak keberadaan pintu ajaib. Bisa jadi pintu ajaib itu menghilang karena lampu ajaib berada di dalamnya. Tia, kamu tahu Tio kemana? Dia lagi bingung cari mamanya. Malah dia belum pulang pula. Pintu ajaib, terbukalah! Hah, Mama? Boleh dong bangun, masa gak sadar-sadar sih? Anak-anak, kakek yakin mama kalian pasti akan baik-baik saja. Dea dan Tio, bagaimanapun kalian harus sekolah. Ya Yo, kamu harus tetap sekolah. Biarpun kamu di sini, gak bakal merubah apa-apa. Kalau soal mama kamu, biar dokter aja yang menangani, ya? Ma, Dea berangkat ya. Tio, kamu kenapa sih? Kok sedih banget? Gak apa-apa kok, Kak. Ayo dong, Tio, ngomong aja. Gak usah malu. Kamu kenapa sih? Gak kenapa-napa kok, Kak. Kamu tenang aja. Gak apa-apa. Pasti kamu pikirin mamamu ya? Loh, kok tahu? Iya, soalnya kemarin pas aku anterin kamu ke rumahmu, kamu sebut-sebutin mama kamu terus. Waktu itu aku lagi nyari-nyari mamaku. Sekarang mama lagi dalam keadaan gak sadar di rumah. Takut mamaku gak bangun-bangun. Aku sayang sama mama. Terus berdoa aja yuk. Aku yakin Allah pasti akan menyembuhkan mamamu. Iya, Tio. Hah? Diki? Jangan kamu berputus asa dan jangan bersedih. Tio, ini ada hadiah buat kamu. Tapi kamu janji ya, kamu jangan bersedih lagi. Banget, Tik. Tapi bagaimana dengan tabunganmu? Apa kamu kan sedang kesusahan? Enggak, Tio. Papa udah baik sama aku. Papa enggak jahat lagi kok. Ini hadiah dari papaku. Terima kasih, Adik. Baik, kamu jangan di sini dulu deh. Ayolah, yuk. Aku tuh ngeliat muka kamu lagi sedih. Rasanya tuh gak enak banget. Udah deh, biarin aja. Om Jin. Om, ngagetin aja deh. Ada apa lagi sih? Teman-teman, sorry menyorry. Tolongin aku dong. Jiwaku dalam bahaya nih. Bahaya? Bahaya gimana, Om? Komar. Komar kenapa, Om? Kemarin tangkap aku. Aku dipaksa pakai topi ini. Selama aku pakai topi ini, aku harus selalu menjadi budaknya. Hah? Kalau tidak, topi ini akan meledak bareng sama kepalaku. Serem. Gampang kok, Om. Kenapa gak dicopot aja? Jangan. Topi ini tak bisa lepas tanpa alatnya Komar. Sekarang alatnya itu ada pada jajan jijin.
Kalau sampai rusak alat itu, kepala aku bisa langsung meledak. Ah, tenang aja Om Jin. Tio bakal bantuin Om untuk ngambil alat itu dari jajan jijin. Bener Tio. Terima kasih. Memang kalian anak-anak yang baik. Asik, kita pergi aja yuk. Tinggalin aja mereka. Iya nih, fit amat sih. Laut aja lo. Bagus lah kalau begitu. Kalian berdua pergi sana. Tahu, pergi sana. Jijin, jajan. Ih, apaan sih? Pinjam HP-nya dong. Ini lagi. Yang lain aja pada kagak boleh, apalagi elu. Iya nih, gak ngeliat kita lagi asik apa. Kenapa sih, Tio? Aku mau HP itu. Aku heran sama kamu. Kok kamu minjem HP itu sih? Soalnya, ntar papaku mau beliin. Aku mau lihat dulu punya mereka. Pinjemin Tio deh. Nanti kalian aku traktir makanan yang banyak. Enggak ah. Kita juga banyak duit kok, Jin. Ntar kita beli makanan sendiri, iya nggak, Jin? Ayolah, ditukar sama apa aja boleh. Nah, kalau yang itu aku mau. Kalau yang ini jangan, soalnya ini hadiah spesial dari temanku. Ya udah, kalau gitu nggak usah. Bentar. Terima kasih ya, Tio. Kamu sudah menghargai hadiah dariku. Kalau mainan itu berharga bagi kamu, kamu boleh kok menukar hadiah itu. Nanti aku kasih lagi. Ya deh. Jajan, mau kemana lu? Kita mau pulang. Gua ikut dong. Mau ngapain lu? Gua pengen ketemu sama papa lu. Gua minta tolong sama papa lu supaya hajar Tio. Yaudah, yuk. Terima kasih banyak, teman. Kamu sudah menyelamatkan jiwaku. Tapi, sorry menyori. Kamu simpan aja dulu ya. Om takut kalau nanti si Pito mengambil barang itu. Bisa berabe. Kalau gitu, tuh jagain ya, Om. Tapi, Om hati-hati. Sama-sama. Sorry menyori ya. Kalau begitu, Om pamit dulu ya. Hati-hati ya, Om. Terima kasih ya, teman-teman. Ayo. Bob.
Lalu kenapa? Pingsan ya? Gak tahu. Dari tadi juga udah kayak gitu. Iya, gak bangun-bangun. Coba gua periksa. Berdetak, emangnya kenapa? Aduh, goblok banget sih lo. Itu artinya mereka masih hidup. Masih hidup? Ya iyalah. Eh lihat tuh, papa udah bangun. Iya, om Fulis juga. Papa sama om kok tidurnya lama banget sih? Giran kita aja, tidurnya nggak boleh lama-lama. Papa, balikin dong permennya. Itu kan untuk anak kecil. Iya nih, om juga. Jangan bikin malu dong, kan anak Bino. Menyelamatkan mama. Bagaimana caranya itu, Tio? Ceritanya begini, Kek. Tapi sebelum itu, Tio minta maaf dulu ya. Karena sehabis pulang sekolah, langsung pergi gak bilang-bilang. Soalnya, Tio curiga sama Markas Komar. Ngapain kamu ketawa? Lah, bos tertawa. Goblok! Cuman bos yang boleh ketawa. Oh. Oh. Sekarang kita tidak perlu khawatir. Karena mamanya Tio ada di sini. Dia pasti ke sini. Dia pasti mau menukarkan lampu ajaib itu dengan kita. Mir, si mama dia pingsan. Kita tolongin yuk. Gimana caranya? Gimana kalau kita pakai sihir? Aku coba ya. Slap, slip, slup, slap, slop. Lupalah ingatan. Kek. Hebat kamu, Tio. Kakek benar-benar bangga sama kamu. Tapi Tio harus tetap tabah ya. Jangan pernah putus asa untuk berharap dan tetap berdoa. Semoga Tuhan cepat sembuh dan sehat kembali ya. Tio, mama kamu udah bangun. Tio, bangun. Alhamdulillah, mama udah sadar. Ma? Ma? Kalian siapa? Ngapain kalian ada di sini? Debra. Ma. Mama? Debra. Pergi! Ma? Ini dia, Tio. Pergi kalian! Oh, kenapa? Pergi kalian dari sini! Pergi kalian! Pergi! Pergi! Oh.
Kalau kita rajin berdoa, pasti Tuhan mau bantu. Gara-gara aku, waktu mama aku jadi hilang. Kumar nyulik mama gara-gara pengen lampu ajaib. Aku yang pantas dihukum. Yo, ini semua tuh bukan salah kamu. Ini semua tuh gara-gara Kumar. Kita harus balas dendam sama dia, yuk. Jangan. Balas dendam itu gak kembaliin ingatan mamaku. Nir, kamu bisa gak bantu aku untuk pulihin ingatan mamaku pakai sihirmu? Wah, gak bisa, yuk. Kekuatan aku bukan untuk itu. Kalau dipaksain, bisa-bisa mama kamu gila. Kok cuma mama aku yang kehilangan ingatan? Kok kamu enggak? Mungkin efeknya beda kali sama manusia. Untuk bangsa jin, gak ada efeknya kali. Itu ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.